Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irvando. Nah, kali ini ada orderan dari perkumpulan sapi ya. Nah, jadi di sini akan dicetak ke kaos lengan panjang sejumlah 3 buah. Nah, di sini sudah proses mulai cetak, tinggal ditunggu aja. Untuk desainnya ini dicetak di bagian depan dengan di bagian belakang. Tapi yang belakang ini full ya, jadi dari atas sampai bawah, dengan yang atas itu gambar sapi ini, kemudian yang bawah itu tulisan kata-kata. Nah, oke, di sini proses loadingnya masih jalan. Nah, sebelum lanjut, teman-teman bisa simak ya video yang satu ini. Nah, baik. Bagi teman-teman yang ingin pesan kaos, bisa cari juga di Shopee ya. Ketik aja MOCHAMADERVANDO, Muhammad Irvando. Nah, ketik aja di Shopee, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal diklik aja Muhammad Irvandonya. Nah, oke, teman-teman bisa pilih produk-produknya, kaos-kaos keren ya tentunya ya. Nah, ini dengan gambar desain yang tentunya beda dari yang lain. Nah, teman-teman bisa pilih. Nah, seperti ini kawan. Nah, banyak pilihan ya, tinggal selera teman-teman. Tentunya desainnya keren-keren sekali. Nah, produk-produk ini akan selalu bertambah ya nantinya ya. Nah, tinggal teman-teman bisa pilih. Nah, semacam ini. Nah, kemudian ongkos kirimnya ini gratis ongkir. Nah, jadi teman-teman tinggal hanya membayar kaosnya saja ya. Nah, jadi cukup baiklah. Artinya teman-teman nggak perlu bayar ongkirnya, tapi cuman bayar untuk desain kaosnya atau kaosnya semacam itu. Nah, ini teman-teman bisa pilih sendiri. Ada banyak desain ya. Nah, ini NKRI. Nah, oke, keren kan? Nah, tinggal teman-teman sesuai selera. Semacam ini. Oh ya, teman-teman bisa request warna ya. Jadi tidak hanya warna hitam. Semisal teman-teman mau minta kaosnya warna lain juga boleh, tinggal dicat aja adminnya. Atau semisal teman-teman ingin kaos lengan panjang juga boleh, dengan gambar desain ini tinggal chat adminnya ya. Nah, kalau teman-teman ingin kaos channel YouTube juga boleh juga. Nanti tinggal pilih, ada pilihannya nanti untuk kaos channel YouTube. Kemudian kalau teman-teman ada desain sendiri, silahkan, tinggal nanti ada menunya sendiri ya. Nah, teman-teman tinggal pilih sendiri, kak aku ada desain. Nah, tinggal dikirim file desainnya lalu dicetak untuk kaos warna apa, seperti itu ya. Nah, oke, silahkan teman-teman yang berminat tinggal buka Shopee-nya lalu tinggal pilih-pilih gambar desainnya ya. Nah, oke, cukup sekian. Nah, oke, lanjut, proses loading print sudah selesai. Nah, di sini masuk ke proses cetaknya, tinggal ditunggu aja sampai selesai. Nah, jadi gambar sapi ini untuk bagian belakang yang atas. Nah, oke, tinggal ditunggu beberapa menit, lalu tinggal taburi dengan bubuk powder, kita ratakan ke desain ini. Nah, kemudian setelah diratakan, nanti lanjut ke proses selanjutnya, kita oven. Nah, oke, lanjut aja. Nah, di sini proses oven dengan suhunya 160, untuk waktunya cukup 5 menitan. Ditunggu sampai lumer ya. Jadi kalau sudah lumer, dimatikan ovennya. Nah, sambil menunggu oven, bisa dilanjut untuk proses selanjutnya. Kita akan cetak untuk gambar desain yang satunya ya. Jadi ini gambar desain yang depan itu yang warna kuning, yang satunya itu kata-kata bagian belakang bawah ya.
Nah, ini proses loading pin sudah jalan, ditunggu aja. Oke, sudah selesai, lanjut ke proses cetaknya. Nah, di sini sudah mulai proses cetak. Nah, setelah proses cetak selesai, ditunggu beberapa menit, baru ditaburi dengan bubuk powdernya ya. Nah, ini kita taburi dengan bubuk powder, diratakan. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam oven. Kita akan lumerkan bubuk powdernya dengan suhunya 160 untuk waktunya 5 menitan ya. Jadi ditunggu aja. Nah, oke, lanjut ke proses selanjutnya, kita akan press kaosnya. Jadi di sini saya kasih contoh satu aja untuk press kaosnya. Di sini saya press dulu untuk gambar bagian depan. Untuk kaos bagian depan ini saya press dulu. Jadi nanti gambar depannya saya akan tempelkan di bagian kanan atas bagian depan ya. Nah, seperti ini ditempelkan, lalu lapisi kain teflonnya, lalu dipres dengan suhu 160 untuk waktunya 20 detik ya. Nah, ditunggu aja. Nah, oke, di sini sudah, tinggal ditunggu dingin baru dikelupas bed filmnya. Nah, setelah dikelupas kita press yang terakhir kalinya untuk bagian depan ya, dengan suhu 160, timernya 10 detik. Oke, udah, untuk bagian depan sudah selesai, lanjut ke bagian belakang. Kita press dulu untuk kaosnya bagian belakang, yang bagian atas dulu, dengan suhunya sama 160 untuk waktunya 10 detik. Nah, oke, udah, kita tempel untuk desainnya. Kita press dengan suhunya 160 untuk timernya 20 detik ya. Nah, oke, ditunggu aja. Nah, setelah selesai tinggal ditunggu dingin baru dikelupas untuk pad filmnya ya. Nah, oke, lanjut. Di sini setelah dikelupas bed filmnya, kita press yang terakhir kali agar desainnya lebih kuat. Nah, di sini desainnya sesuai permintaan dari pembeli. Jadi yang order ini minta desain sapi disamakan dengan gambarnya dia. Jadi gambarnya dia itu sapi, asalnya diganti dengan gambar foto dia, tapi kemudian dirubah lagi untuk menjadi ke gambar sapi, semacam itu. Nah, oke, di sini lanjut kita press untuk bagian bawah ya kaosnya. Nah, kita pasang desainnya yang bagian bawah ini, kata-kata. Kita press sama 20 detik untuk waktunya, suhunya 160 ya. Nah, setelah itu ditunggu dingin baru dikelupas bed film. Nah, di sini setelah dikelupas kita press yang terakhir kali, kita finishing lah dengan suhu 160, timernya 10 detik. Nah, oke, ditunggu aja. Nah, oke, untuk kaosnya sudah jadi semua ya. Nah, ini satu proses saja untuk kaosnya, tetapi orderannya 3 untuk warna hitam. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.